Subhanallah, ini ada di tengah perkebunan. Coba siapa yang tahu tebak deh. Ada dua masjid berendeng. Subhanallah, ini sebelah sini masjid, sini masjid. Ya Allah, sudah ada masjid lagi. Benar, ini layak disebut dengan desa seribu masjid. Oke, saatnya kita persiapan. Let's go. Perjalanan kali ini kita menelusuri jalan yang cukup bagi, cuma sedikit bergelombang. Coba guys, tebak ini ada di daerah mana nih? Sini di perkebunan tapi ada masjid yang cukup bagus. Oke, silakan yang tahu. Subhanallah, ini ada di tengah perkebunan. Coba siapa yang tahu tebak deh. Ada dua masjid berendeng. Oke guys, sahabat-sahabat, siapa yang tahu boleh tebak deh ini daerah mana. Di sini di tengah perkampungan. Lokasinya berada di perkebunan. Di sini terdapat dua masjid kembar nih, ya. Sangat bagus nih ya, berdekatan. Sangat saya bangga di sini banyak sekali masjid. Hampir tiap pelosok ada masjid ini. Buktinya salah satunya, guys. Ini sudah ada masjid bagus lagi nih di sini. Halo sahabat Pojok Pena, mungkin ini pelajaran buat teman-teman jika bepergian, sebaiknya lebih baik banyak bertanya daripada kita terlalu mengandalkan Google Map. Ini kita akhirnya tersesat hingga ke Kampung Paingan melalui jalan alternatif dengan mengandalkan Google Map. Namun kenyataannya bukannya cepat, malah kita terlambat, bahkan nyasar dua kali. Ini kita sampai masuk ke daerah Cirampok. Desa Cirampok ya, salah daerah yang cukup dingin dan tempat sayuran. Oke guys, ikutin. Subhanallah, ini sebelah sini masjid, sini masjid. Ya Allah. Dan hebatnya lagi di sini banyak rumah mewah, guys.
meter sudah ada masjid lagi. Benar, ini layak disebut dengan desa seribu masjid. Ini sebuah pengalaman yang menarik juga, karena tadi selain apa kita mendapatkan jalur yang ekstrim ya, kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah. Kita aspal. Yang tidak bisa dibayangkan kalau malam hari. Ini salah satu lokasi wisata baru, namanya Pancar Itis. Ternyata kita berada di desa Powel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Oke guys, akhirnya kita bisa nyampe juga ke Uci setelah sempat beberapa kali nyasar. Karena sungainya ditutup, akhirnya kita terpaksa nyobain kolam renang aja. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat Pojok Pena, meski lelah dan dengan menyeti jalan yang cukup menanjak, namun lelah ini terbayar lunas dengan melihat pemandangan alam dan pemandangan air panas yang sangat indah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ikuti terus petualangan kami. Bila topik wadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita let's go. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.